Teripang, trepang, timun laut, atau gamat adalah istilah yang diberikan untuk hewan invertebrata Holothuroidea yang dapat dimakan. Ia tersebar luas di lingkungan laut di seluruh dunia, mulai dari zona pasang surut sampai laut dalam terutama di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Teripang adalah hewan yang bergerak lambat, hidup pada dasar substrat pasir, lumpur pasiran, maupun dalam lingkungan terumbu. Teripang merupakan komponen penting dalam rantai makanan di terumbu karang dan ekosistem asosiasinya pada berbagai tingkat struktur pakan atau trophic levels. Teripang berperan penting sebagai pemakan deposit atau deposit feeder dan pemakan suspensi atau suspensi feeder. Di wilayah Indo-Pasifik, pada daerah terumbu yang tidak mengalami tekanan eksploitasi, kepadatan teripang bisa lebih dari 35 ekor per meter persegi, di mana setiap individunya bisa memproses 80 gram berat kering sedimen setiap harinya. Beberapa spesies teripang yang mempunyai nilai ekonomis penting diantaranya teripang putih atau Holothuria scabra, teripang koro atau Microtele nobilis, teripang pandan atau Theenota ananas, teripang donga atau Stichopu ssp, dan beberapa jenis teripang lainnya. Teripang memiliki potensi untuk pengobatan diabetes mellitus. Teripang juga memiliki berbagai fungsi biologis seperti aktivitas antiinflamasi antioksidatif dan anti kanker.